Ratusan kapal berbagai ukuran memadati sepanjang hampir 2 km muara sungai Praja Gumiwang, Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Menyambut lebaran, nelayan memilih menyandarkan perahu untuk beristirahat menikmati hari raya bersama keluarga. Di sela istirahatnya, sebagian nelayan memilih memperbaiki aneka peralatan melaut, mulai dari menyiapkan jaring hingga memperbaiki kapal. Salah satu nelayan mengaku hampir 1 bulan tidak melaut. Hal itu dilakukan agar dapat berkumpul bersama keluarga saat merayakan Idul Fitri besok. Bahkan beberapa nelayan harus libur dan mudik ke kampung halaman. Sejak kapan, Pak? Sejak sebelum bulan puasa. Dengan berpuasa sama lebaran. Ya, ketemu anak istri ya, tetap. Kalau biasanya Pak, di hari-hari biasanya kalau berapa hari, bulan gitu tuh? Kalau hari-hari biasa sih 2 bulan setengah. Ya. Dapat nggak dapat tetap pulang. Kalau pas lebaran atau puasa gitu? Lebaran biasanya. Saya sendiri sudah berapa tahun? Bagi nelayan, sandaran kapal ini dilakukan lebih awal karena saat melaut membutuhkan waktu selama 2 hingga 5 bulan. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu.